Hai, ketemu lagi di channel aku di Hari SN. Kalau suka sama video-video aku, jangan lupa untuk subscribe ya, karena itu gratis. Like dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih ya. Mana kamu pernah lihat video aku di atas ini tentang lip tint dari Oriflame yang The One I Pop? Nah, nah, kali ini aku mau bereksperimen. Eksperimennya adalah gimana kalau lip tint ini dicampur sama foundation, baru aku taruh di pipi aku nih, dicampur sama foundation yang ini. Di sini hasilnya seperti apa? Apakah lebih bagus atau mungkin hasil warnanya jadi tampak berbeda? Mestinya sih agak tampak berbeda ya, karena kan ada campuran dari warna foundation ini sendiri. Jadi aku penasaran sebenarnya gimana hasilnya. Dan ini aku mau cobain dulu apakah hasilnya berbeda, lebih bagus atau gimana gitu. Aku pun nggak tahu. Jadi mari kita langsung check it out aja ya. Aku nggak punya tatakan, jadi aku pakai tatakan ini aja. Jadi pertama-tama kita ambil dulu foundationnya, terus aku taruh ke sini ya. Aku cobain dari Rosy Pink dulu warnanya, kita coba taruh ya. 3. Oke, sekarang kita campurkan warnanya seperti ini. Oke, sekarang langsung saja aku taruh ke pipi aku. Wah, jadi lebih ini ya, seger gitu ya. Ini hasilnya. Bagaimana? Nah, sekarang pipi sebelah kiri. Tada! Cantik ya, seger ya. Jadi hasilnya seperti ini. Tada! Campuran antara si Rosy Pink tadi sama foundation dari Jordani Gold ya. Jadi ini percampurannya seperti ini hasilnya. Jadi sekarang aku penasaran sama dua warna lainnya. Lanjut kita coba ya. Aku ambil Jordani Gold-nya. Tadi kebanyakan, jadi sekarang aku coba kurangi. Terus aku mau coba pakai Apple Red sekarang yang the one ini. Aku penasaran juga gimana hasilnya. 1, 2. Oke, 2 aja. Dan kuasnya sudah aku bersihkan. Sekarang kita coba campurkan. Tuh, warnanya seperti ini. Jadi kayak orange peach gimana gitu. Sekarang kita coba ya. Warnanya jadi seperti ini. Warnanya. Sekarang aku bantu rapiin pakai. Yalah, hasilnya seperti ini. Tuh. Bagus ya warnanya ya. Oke, sekarang aku sudah bersihin lagi mukanya. Ini dia sudah bersih, tidak ada blush on-nya lagi. Nah, sekarang aku penasaran untuk cobain si Deep Berry ini. Oke, gimana hasilnya? Langsung aja kita coba ya. Kita campur, hasilnya akan jadi seperti apa. Hasilnya kalau dicampur hasilnya seperti ini, peach gitu. Aku nggak tahu hasilnya kalau diaplikasikan ke wajah kita. Aku penasaran juga sih. Jangan lupa senyum. Bagus ya. Aku suka warnanya setelah dipakein foundation. Ternyata hasilnya jadi lebih soft dan gampang untuk diaplikasikan ke wajah kita. Jadi teman-teman suka yang mana? Aku sih pilih 3-3-nya.
lifting the one Oriflame dan Giordani Gold foundationnya dari Oriflame juga, dan hasilnya seperti ini. Semoga teman-teman suka sama video-video aku, dan jangan lupa kalau teman-teman suka sama video-video aku, kasih like-nya, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih banyak, bye-bye.